Beredar foto nikahan diduga Alshad Ahmad, ternyata mirip banget sama Raffi Ahmad. Pernikahan dan perceraian Alshad Ahmad dengan mantan kekasihnya, Nisa Asyifa belum lama ini menjadi perbincangan hangat. Meski namanya menjadi perbincangan hangat, Alshad Ahmad seolah masih enggan menanggapi isu tersebut. Mendapat desakan dari banyak pihak tak membuat Alshad Ahmad kunjung memberikan klarifikasinya. Sebagaimana diketahui, berdasarkan bukti perceraian yang beredar, Alshad dan Nisa Asyifa baru resmi bercerai di bulan Desember tahun 2022 lalu. Sedangkan pernikahan keduanya terjadi di bulan September tahun 2022. Itu artinya keduanya melangsungkan pernikahan dan perceraian saat Alshad Ahmad berpacaran dengan Tiara Andini. Baru-baru ini foto nikahan diduga Alshad Ahmad viral beredar di media sosial. Rupanya foto tersebut merupakan unggahan lawas milik Sultan Andara, Raffi Ahmad. Rupanya sosok yang disebut mirip dengan Alshad merupakan Raffi Ahmad yang sedang menjadi wali nikah untuk sang adik, Nisa. Sebagaimana diketahui, adik Raffi Ahmad, Nisa Ahmad diketahui lebih dahulu menikah dibandingkan sang kakak. Jadi wali nikah sang adik, umur gue masih 22 tahun, tulis Raffi Ahmad seperti dikutip dari akun Instagram pribadinya, Senin, tanggal 3 April tahun 2023. Pada foto yang beredar tampak Raffi Ahmad mengenakan setelah jas hitam lengkap dengan pecil. Wajah Raffi begitu serius menatap suami Nisa sambil menjabat tangan sang adik iparnya itu. Sedangkan wajah Nisa tak tampak lantaran tertutup kain brokat berwarna putih. Melihat potret Raffi, banyak yang mengira bahwa pria tersebut merupakan Alshad Ahmad lantaran keduanya dibilang memiliki wajah yang sangat mirip. Aku kira Alshad Ahmad, cuit salah seorang netizen. Mirip banget gak sih sama Alshad, timpal netizen lainnya. Mengenai bukti pernikahan dan perceraian Alshad Ahmad, foto-foto data perceraian yang viral beredar.